Asilo. Jadi ketika nyampe di depan bengkel, kabelnya putus. Mantap. Ini sopirnya nih, sopir bleguk nih. Bukan yang ngerem, malah nyelonong aja. Wah, bawa. Emergency call, nyampas kopling. Asilo. Jadi ketika nyampe di depan bengkel, kabelnya putus. Mantap. Ini sopirnya nih, sopir bleguk nih. Bukannya ngerem, malah nyelonong aja. Wah, bawa. Kayaknya nih, wah. Kak ngambil mobil kemana, Kak? Juruk. Boleh ikut? Driver kita Ari. Avanza hitam, vanbel putus di bawah jembatan Juruk. Bawah jembatan Juruk. Oke, kita gas. Gas. Armada perang beraksi lagi. Baru jam 11 sudah 3 kali beroperasi. Gas. Kita putar balik di depan SPBU Gagen. Ya. Kita akan menuju ke TKP. Perkiraan tiba sekitar 5 atau 7 menit karena tidak jauh ya, hanya sekitar 2 km di dekat jembatan TSTJ Taman Satwa Taru Juruk Lingkar Bawah. Di depan kita sampai di flyover Palur Karanganyar. Kerennya kawan ya? Tuku HP tolong kita munggah ya neng. Kenapa? Iki tolong yuto cow, iki cow. Enggak, tolong yuto enggak. Nek tolong yuto kurang 500 urung. Urung. Cow. Gak ada stabilizer ya. Kita masuk tapal batas Karanganyar dan kota Solo. Di depan ada sungai yang melegenda, jadi Bengawan Solo. Legendanya sudah sampai Jepang, sampai luar negeri ini. Ini sungainya tuh. Iya, nggak terlalu besar, tapi memang namanya melegenda ya ini. Sungai Bengawan Solo. Iya bahaya. Papat. Iya, kita udah sampai ke TKP. Jadi. Itu nomor telepon dari anak pelatih. Sepertinya ini kita akan cek. Penyebabnya mogok, kenapa tepat bawah rel ya. Oh, putus. Kenapa? Sekalian ini kok kayak kripis-kripis lo sih gue. Baru-baru tempat kerja, setengah kering buka ya. Kalau tinggal, kalau ke dalam rumah takkan jemput. Tapi tempe pakai.
Tapi saya nggak power steering ya. Pemasangan panbel, ini panbelnya putus. Dengan putusnya panbel ini otomatis water pump tidak bekerja, tidak mensirkulasikan air sehingga radiatornya juga jebol. Jadi komplikasi ya sahabat ya. Anda ora Nusa, oke. Sampai malih pak, sampai penuh, ini bukan tean pun. Kurang pak. Langsung ke gubang ri, gubang. Ya gas langsung nyanda. Karena guriku ya ngawal ya.